Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin mie ayam lada hitam. Ini ayamnya, ini saya pakai ayam fillet yang udah dipotong-potong seperti ini. Ini ayamnya bagian fillet bagian paha. Ini ada sawi hijau juga. Dan ini kulit ayamnya. Ini kulit ayamnya udah direbus, udah dipotong juga. Udah, tadi udah dicuci dulu, dipastikan bersih ya sebelum direbus. Ini kulit ayamnya 3 kilo ya. Dan itu ada cabai teropong merah sama hijau, udah dipotong serong-serong. Oke, ini ayamnya 18 kilo sama kulit 3 kilo. Oke, ini mie-nya 25 kilo. Ini masih ada ya yang di kantong, belum ditaruh semua. Ini nanti direbus di wajan. Ini nanti merebusnya sebentar. Ini beli mie-nya langsung dari pengrajin mie ya, jadi pasti harganya lebih murah karena udah langganan juga. Oke, ini pelengkapnya ada acar timun, bawang putih goreng, bawang merah goreng, ada daun bawang juga. Dan ini pangsitnya kita goreng sendiri, jadi belinya mentah terus dipotong kecil-kecil seperti ini baru digoreng. Oke, ini acarnya juga nanti mau dibumbuin. Oke, langkah yang pertama saya mau memasak ayamnya terlebih dahulu. Pastikan ayamnya sudah dicuci bersih ya. Oke, ini untuk bumbu-bumbu ayamnya. Ada 1/2 kilo bawang putih, 1 kilo bawang merah, 1/4 kemiri. Ini saya pakai 4 bombay yang udah saya kupas ukuran besar. Lada hitam, lada hitamnya ini 1/4 udah saya haluskan semua. Ini saus tiram. Ini ada kaldu bubuk, garam, kecap. Ini kecap 3 bungkus saya yang ukuran besar. Ini saus tiram. Oke, ini saya pakai yang cap panda seperti ini. Ini ada label halalnya yang jelas. Oke, untuk yang pertama ini akan saya haluskan semua kecuali bombay ya. Nanti kalau bombay dipotong-potong aja. Oke, ini bawang merah, bawang putih sama kemirinya udah dihaluskan. Pastikan airnya menyusut baru dikasih minyak. Oke, ditumis sampai harum. Karena saya mau masukkan lada hitamnya. Saya kasih 5 sendok makan penuh. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Ini kalau menumis bumbu memang agak lama, harus bersabar sampai keluar harumnya. Apalagi kalau di blender kan mengandung banyak air, jadi harus agak lama. Ini akan saya tambahin lagi. Jadi saya pakai 7 sendok makan penuh ya lada hitamnya. Oke, ini udah harum, saya kasih air. Ini nanti memang agak banyak airnya karena nanti untuk mie-nya udah nggak pakai kuah lagi, pakainya kuah ayam ini aja. Oke, ini udah mendidih, ini saya masukkan ayamnya. Karena saya masukkan saus tiramnya, ini saya pakai semua karena nanti kuahnya itu agak kental. Oke, kecapnya juga.
Ini saya nggak pakai gula pasir, tapi kalau memang biasanya kecap tuh kan macam-macam ya, ada yang udah manis banget, ada yang nggak terlalu manis. Ini saya kecapnya tuh udah manis, jadi saya nggak tambahin gula pasir. Oke, ini garam secukupnya. Kaldu bubuknya juga secukupnya. Sekarang kulitnya saya masukkan juga. Baik, ini tinggal nunggu ayamnya mateng. Sambil saya lanjutkan videonya, jangan lupa ya bantu subscribe, like, and share-nya. Oke, ini udah mendidih. Ntar lagi mateng. Sekarang bawang bombenya udah saya potong tadi. Ini saya masukkan yang terakhir ya, sama cabai teropongnya juga. Pastikan cabai teropongnya udah dibersihkan ya tadi. Oke, ini mie-nya mau direbus, airnya udah mendidih. Ini merebus mie-nya ini nggak lama, sebentar aja, kurang lebih 5 menit itu udah mateng. Jadi kalau merebus mie seperti ini, airnya nanti kalau udah kental diganti biar hasilnya tetap bagus. Ini udah, ini untuk 5 menit aja udah cukup karena memang mie-nya udah mateng ya. Ini nanti mie-nya mau dikasih minyak yang dicampur sama bawang goreng dan kaldu. Kaldu bubuk ya. Jadi kasih minyak goreng dicampur dengan kaldu bubuk dan bawang putih goreng. Supaya nanti tidak menggumpal satu sama lain minyak dan rasanya gurih. Oke, ini campurannya minyak goreng sama bawang putih goreng dan kaldu bubuk ini dicampur aja. Ini harum aromanya. Ini mau kita kasihkan ke mie-nya supaya mie-nya nanti rasanya juga gurih dan gak menggumpal satu sama lain. Sedikit-sedikit aja, agak panas ya minyak, jadi harus cepat. Oke, ini sekarang sawinya mau saya rebus sebentar aja. Ini sebagai pelengkap juga, misalnya kalau makan mie nggak ada sawinya nggak lengkap ya. Oke, udah mateng. Oke, semuanya udah siap. Sekarang cara penyajiannya seperti ini. Oke, kasih ayamnya yang tadi udah mateng. Oke, saya jadi lapar, mau buru makan. Oke, tinggal dikasih pelengkapnya aja sesuai selera. Ada kalau suka acar, kasih acar. Kalau nggak suka pun nggak masalah ya. Ini udah ada sayurannya. Oke, ini lengkap. Lalu dikasih saus, bisa ditambahin saus juga sama kecap sesuai selera. Ini sebenarnya ayamnya udah agak pedes sih. Oke. Wow, ini porsinya banyak ya. Oke, ini saya mau tambahin saus sama kecap biar lebih mantap rasanya.
tampaknya seperti ini penampilannya. Ini sudah siap dinikmati, rasanya mantap. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Bye bye.